Jadi tadi pagi pada hari ini ada penerbangan CityLink Surabaya menuju Makassar dengan nomor penerbangan QG307. Berangkat atau take off dengan baik dan lancar pada pukul 06.10 waktu Indonesia bagian barat. Lalu di pukul 06.22 atau 12 menit setelah take off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di dalam pesawat. Setelah itu pada pukul 06.56 pesawat mendarat kembali di Bandara Juanda. Untuk selanjutnya kami tim dari Airport Rescue and Firefighting bersama dengan teman-teman dari KKP berikut dengan ambulansnya mengevakuasi pilot tersebut dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Medcom.id, a part of Media Group Network.